dan juga penyanyi, singer, MC, banyak banget kan. And loyal. Welcome to mini vlog ibu owner Loli Cafe. Oh my god. Bener Loli Cafe, oh my god. Kayaknya udah ada yang mau jadi YouTuber nih. Wow. Siapa sih Daddy? Oh my god. Kita mau kemana nih? Gaduh Boy Amin, Masya Allah ya. Nah ini sekarang kita lagi mau ke Bali. Sekarang lagi ada di Suta, Soekarno-Hatta. Nyawa gedung. Sama kan nanti nikahnya beach party. Widih. Guys, jadi kita udah mau naik ke pesawat karena pesawatnya sebentar lagi akan ke rumah kita ya, ke rumah kita masing-masing. Oh enggak ya. Oh enggak. Depok udah kalau guys ini. Cibubur. Masya Allah, ini kamera 20M. 100-150. Nah ini kita lagi udah dipanggil tadi katanya Loli, Nona Loli, Nona Mayang, Nona Alina gitu tadi katanya. Karena kita kan bisnis plus ya. Bukan ini bisnis plus ya, bisnis plus. Kita mau ke pesawat. Let's go. Jadi padahal nih Maya ini punya kamera baru yang harganya tadi di pesawat udah pakai. Oh, udah pakai, my god. Masih harus disetting-setting. Wah, aku tuh kayak terharu banget ketika ada aku tuh kayak jadi aduh ya Allah, aku tuh seneng banget ya. Sekarang ada aku tuh semangat ya. Pas aku first time melihat tadi kameranya mirip. Ya Allah, aku seneng banget gitu. Kayaknya udah mau jadi content creator. YouTuber. Kayaknya backpacker banget ya. Tuh lihat. Set. Udah nih punya kamu. Udah punya aku, udah punya Dedi, udah punya Maya, udah let's go. Yang ini namanya Mbak Lina. Ini Mbak Maya. Itu Mbak Dedi. Dan kita sekarang lanjut ke Kintamani. Itinerary kita mau make dinner and menginap di Kintamani. Morning, oh my god, Kintamani Bali, Masya Allah, like you. View-nya bagus. Guys, nah sekarang kita lagi mau breakfast. Thank you, Daddy, good morning. Good morning. Bruh. Ani, Kak Lulu, Kak Edi. Ani. Halo. Wah, udah ready kita jadi cewek gue ya. Kamu udah mamba ya, dipit gue semua. Thank you. Abis ini baru kita breakfast. Unboxing. Tas, Kak Edi. Isinya banyak, tisu basah, tisu kering. Terus? Sabun. Oh ya, sabun. Lengkap ya. Jadi masuk semua. Iya. Terus ada parfum juga, enggak percaya? Ada lagi parfum. Parfum aja masuk. Isinya lengkap
mantap ya. Makanya aku suka ini ya, karena emang besar isinya ya, besar, kak, muat banyak. Dan ini handmade dari Bali, murah meriah saja. Iya, oh iya. Kalau nggak salah, nggak tahu salah. Kalau aku anyaman, tapi aku plastik nih, kak. Ini anyaman tapi plastik. Oh, masya Allah. Oh my god, masya Allah. Ya ini kehebohan mencari tempat duduk. Kita lagi ngobrol-ngobrol, nggak breakfast. Iya. Ini menunya banyak banget. Ada buah-buahan, ada omelet. Ini apa? Scrambled egg sama ayam geprek. Ini? Mie goreng. Mie goreng ini? Nasi goreng. Apa? Ini kita aja cukup. Yes. Ini lagi. Telur dan ayam. Ini piring bersih. Ini yang netizennya nih, Neng. Sekarang kita mau check out di Lake View Kintamani Bali. Dan sekarang kita let's go mau ke apa deh namanya? Desa Panglipura. Let's go. Hey guys, oh yeah. Nah, ini kita lagi habis check out tadi. Ini lagi di perjalanan. Dan kita lagi mau ke mana? Hey. Desa Panglipura. Kita mau ke mana? Bangun. Ini anak dia ditambah ya, satu iya, lagi ya, jadi tiga ya. Ya Allah. Nah ya guys, Oigi dia udah ikutin terus keseruan kita berada di Bali. Dia itu Bali. Iya. Oke guys, nah sekarang kita udah sampai di mana, kak? Desa adat Panglipura. Sudah ganti kostum. Sudah otaknya udah beda ya. Next day. Oh my god. Ya, dari Semarang ya, kak. Ya ampun, jauh ya. Oh my god. Tadi ada yang ini kenal ya, ini udah tahu foto ya, Bu. Yes. Iya dong. Tapi kita belajar dari Kak Edi sambal. Sambal itu rugi. Ya kan? Iya, betul sekali. Jadi orang resep ya. Iya dong. Oke guys, sekarang saatnya kita makan siang. Yuk. Nah, kita makan siangnya di daerah mana, Neng? Di Jalan Raya Batu Bulan ya. Nah, langsung aja kita masuk. Kita lagi di mana ini? Daerah mana? Daerah Gilianyar ya, makan siang. Karena kita lapangan bola ya, di selatan. Kalau di Bali itu kan pada ala-ala di kafe. Padahal makanannya pada lazim. Tanya kalau aku sih, kalau berdiri kafe itu bentar hangout. Malam, sore. Kalau makan, ini ada di restoran Prambanan daerah Batu Bulan Gilianyar. Rekomen. Aku udah berapa kali makan di sini. Serius, kakak kalau udah kayak Edis. Mari makan tuh. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Selamat makan. Emang dilebihin satu? Jadi. Buat tambah. Jadi makan. Jadi makan. Mantap. Nah, ini aku lagi mau dipasangin baju adat Bali dari apa, kak? Dede Salon Bali. Nah, buat teman-teman yang lagi cantik banget, nah, yang di sini semua para artis lagi make up, lagi pakai kostum dari salon apa, kak? Dede Salon Bali. Instagramnya ya. Ayu Barang. Nah, kalian kalau yang ke Bali mau pakai kostum adat Bali, boleh banget hubungin Instagramnya Dede Salon. Bali. Nanti aku kasih tau Instagramnya. Jadi kita sekarang udah pakai baju Bali dan sekarang kita mau
foto-foto. Thank you Abi Abi Malaysia. Ya Allah cakep banget. Ya Allah ya Allah ya Allah. Guys, kita udah sampai di Atlas Beach Club. Kita mau masuk.